ke tempat patung mulai ngeberi Nabi Ibrahim alasan ini lain alasan Nabi Ibrahim kita belum gerakan itu baik emang tegeran awal gitu. Lalu saya langsung kan itu anu ngajak rata Nabi Ibrahim aja parenganan di tingginya Nabi Ibrahim ker ngintip dirinya dimana cenai masyarakat ngesenguh dirinya makbaroh tempat kuburan patung dirinya tempat penyembahan enak asuk ke dirinya Nabi Ibrahim juga baru kata masyarakat itu Nabi Ibrahim asuk kelayar ke asuk itu patung-patung dirinya diajur-ajur Jika Nabi Ibrahim berlaku ya pangeran tadi kubung gue ini dicimpai dengan bebas-bebas aja temalas diajur-ajur kan itu pangeran bahasa agak kasarnya atas dimana? Atas ngajur dan pangeran bahasa agak rob saja nah itu diajur-ajur ke patung ku Nabi Ibrahim beres patung tadi ajur ke kukampak patungnya diingkun itu si patungnya ya dina patung dina si kapak dina patung lupang gedean diingkun si kampak nate ya deliver dirinya masyarakatnya masyarakat jenis rame dina hari ta eta hijarita rame udah rame masih ikut pangeran aing mah rajur pangeran aing rejet pangeran aing mah geus rakaca pangeran aing mah nu ngajotosan dina bahasa pangeran nu ngajotosan tetangkasnya nah ajar dinya dina hari ta perjanan raja Namrud kakawasan raja Namrud dibawa lantaran anu ngadejakeun bahwa Nabi Ibrahim eta henteu asup tadinya teu asup ka tempat patung dirinya dibawa digeser kupung bawana dibawa ka kerajaan dirinya titah ngakukeun anu sabenerna ka Nabi Ibrahim saha anu ngajurkeun eta pangeran kami diteleleut saha anu ngajurkeun pangeran kami anu ngacak-ngacak pangeran kami Kisma pangeran di sataran yang kami masih diajur pangeran desa samping-samping aja dan desa calana boros sama masker namanya kurima jaman masker mana? Jaman masker PPKM ditaikan level 4 padahal mah jadul itu pemerintah ugut dihubungi masker manggus manggus ke kewajiban di pihak di kami yang kemarin makin ribuh kami ditutup baik mes masker etana mes masker dua na masker di sungut satu ribu kabeh di maskeran di kangopan jadi iya nu kawin kuarima ya lari pun iya ke panganten kewajiban loba terus melikun acut melikun utang na jauh masker na haram jika iya liur mikir masker kabeh di masker di maskeran sih gue lupa itu baik terakhir kemarin kan diatur tidak ditanya eta Nabi Ibrahim kuraja Namrud Nabi Ibrahim kulama mau ngajawab di dia hangge ngabuktikeun ngajawab dari itu dibawa lajur maka di kota patungan di seret kupung kawana kita ngaku cek Nabi Ibrahim ya, ditanya ku Nabi Namrud saha anu ngajurkeun pangeran kami ieu nu rajur rangkasak ieu cek Nabi Ibrahim teu lain aing usaha burung Cik Nabi Ibrahim dijawab, bal fa'alahu kabiruhum hada. Eta kabah Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hada. Bali ngatakan, bal fa'alahu kabiruhum hada. Cik Nabi Ibrahim baliktah anu majurkan eta patung eta, lain-lain. Itu. Baliktah anu majurkan eta patung eta, nyata anu kernyakal apa. Ya. Bali dipetakan dia. Orang yang tengah pikir, eta kabohongan bahasa bohong mah goreng ka Nabi mah lantaran teu aya Nabi jeung Rasul anu bohong kunaon mah teu kana bohong loba labun ngabasakeun bohong di dinya tuh cing ahli tauhid mah teu meunang ngabasakeun ka Nabi jeung Rasul bohong ku saking pinterna di dinya make cing ahli bade teh mah bade tauriah ahli santri teh bade tauriah sindir sampir sindir sampir bahasa badai tauri badai tauriah bal fa'alahu kabiruhum hada bali ngatakeun ieu orek kapak mah geus diikeun dina patung panggedean gitu atuh nuhun bae
Raja namun terhubung bodoh ngelebat kena patung. Oh iya, tak cina patung beda cina kau tampak. Gak cina tak patung merengajur-ngajurkan. Orang yang makan tipu. Nah itu makanya namun kurang teh ulah yang jadi jalma bodoh. Saya takut saking bodoh nak tingkat raja kabohong, kabohongan. Bal pahaluh kabiru mata. Ditipu Nabi Ibrahim. Ditipu ayo bodoh mah. Matakan orang ulah yang mudah-mudahan wasilah dari naya tempat ulang dikituran ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Nah hikayat Nabi Ibrahim wabaken. Jadi mantakan namun ayah Nabi Ibrahim dibahasakan cina bunga bohong dina harita tia dina ngajurkan ngabohong dina harita kermawa istrina Siti Sarah harita perjaman raja di ayam rupat kahiji tempat dinya raja nate bukit takikang koko namah nak bikangsa lamun kadirin gulis konok kati mantok koko namah mun hayang igeret kuetaranya geliwur dirinya masyarakat loba dirinya mah loba grup baracas dari dirinya dinya harita atu beak pamajikan adibabawa kabe satu saking murkana raja dibawa entah kabeh pamajikanan juga loba ngerti tau ini mah berat harita ini mah udah terbukti ya kalau barang kus beri pilihan disortirnya dipilihan loba entah loba masyarakat anu jomblo orang tema nah matakan namun anu jomblo tema ya sari zaman harita memang kita ya eta mau Siti Sarah panhariku gulis dan Siti Sarah pokoknya malam meneliti yang pokok tadi masih bapak-bapak dia tereling putuna lewah sabaris ke kamu nari bikang ngegulis dan gue kalau gimana balik geng pun berbes Allah halis ke tinggal rasa potong nari bikang ngegulis pokoknya mah kayang emak istri kalau bapak-bapak hayang mah nafsu tuh ai horenganan mah geus pratna mah aki-aki mawah nanaon mulapes dong genyer dong genyer di kulung nini atau gitu kan ya sukun melepot keluarkan monyong warah gitu matakan kerbu budak kawin mah ulah ke sekolot aki-aki kawin oh ripu gerang orang bedas nak ngasih nah mau liar aja iya aki tidak nyanung salah kira itu ribu ayo kermora kene itu ker bisa ngegel kene ayo ngeseluh Tuhan tidak kawin ini tidak nyandung oh ini kari kaulung mana ribuhnya bagi pemajikan apa? Kan pemajikan dengan para banun makaeun terus jimaun jimaun parang dia tadi itu parabanan pakaianan loba tau jimaun eta pamajikan tadi parabanan eta maraban pamajikan kumaha di hati ribu agama maraban pamajikan tersapo-sapoting dua mud kita dua mud taraha amun cekurang tema sak mud natea tilu gelas amun per gelas tema itu jadi tilu perempat meter perempat nah, jadinya jadi tilu gelas lamun terlebang hitungan gelas mah samudna berarti kedua mun eta saliter leuwih eta kewajiban bagi anu mampu anu boga lah itu boga mah itu ulah matok sampai dua mun eta mentakan lamun aya salaki anu bergawe kul gawe gagah di parabana sapoe hukur sagelas carekan mana biasa aing tadi ya. Rata-rata tahap pemajikan anu tadi teh soliter lo satu lo dua mut ya katan mampu anu teh mampu sa mut anu kurang mampu anu sedang heula jadi sabut satengah gitu nah sabut satengah anu kurang mampu deui tak setengah mut anu kurang mampu mah gitu kan ada pemajikan tiru gelas sampai sapeuting kuru-kuru eta kewajiban patokan agama. Lain sanggup baik. Gitu. Eta mah, lamun ker diurang mah sanggup di dianya. Lamun ker ke daerah Papua mah jagung.
Orang Japati ya Pak. Jagong berengarna orang masangu. Jadi atur kewajiban. Ayah kali tuna sangu doang. Jari puh barang dahar sangu doang. Puh huya-huya aja. Nah, ayah dirinya saya dulu udang na. Guru ayah makan lauk na. Lauk pauk na. Guru ayah eta kewajiban pamaji eta salah kita pamajika. Guru ayah lauk pauk na. Kumacin ayah lauk tuh. Ngala genyer pasakun. Sarua baik. Tuh kena genyer mah. Dialakkan dirinya, tetap kewajiban alak kadinya. Mantakan moji kadinya mah, ya nujo melumah rasuri. Oh, cina aing wajib sembuka para bandar dana. Itu para bandar mah pastinya. Mestikan pakaian. Itu, pakaian. Kan aing pakaian mah doang nah iyo. Di unggal daerah, di unggal lembur. Iyo masalah pakaian mah, mestuali hai pemajikan nanya. Itu, aing setahun 5 kali. Asapoe 5 kali deui. Jadi anu wajib nama mana? Satahun 2 kali. 2 kali dibeli kuat. 2 kali. Eta mah geus 2 kali satahun hang menta deui nandung. Cuma ieu pamajikan menta baju ge mah pake belikeun baju nu ngora ku aing teh. Eta kewajibanna mah kukur satahun 2 kali. Lamun nak mana? Nak lebaran gede, atawa lebaran leutik, atawa dieu bae cenah ruah jeng mulut mangga satahun berarti patokan 2 kali pakaian gitu. Tadi parabanan pakaian itu jina jimaun ai jimaun naon parendeun teh basa dieu mah nya jima eta maren marende marongkol gitu marongkolan naon marongkolan marungkuk marongkolan marung marungkuk geus arapal. Bayi nuntutan ngaki-ngaki mas apal ya mas patah haban ngelputin eta pamajikan kudu diparende tu diparende kumah atu dorang atu dikawin koh digolerken teku batur orang ku batur mah digoreng yang sirem matakan parende tadi cimaun kudu diketeman mantos dohirna karapatina kulah paraban dohir doa ai batin teu batur bea ka lalaki lain gitu matakan diatur ku agama tadi pamajika ka kandanganeun gitu imahan ulah sampai imah pamajikan unggal penting saminggu dina metoha lalaki saminggu dina metoha kolot nieun saung bae mah dinaan dina awe ripuh cina asan awi kita boga ayah lebak kayu tangkal pus paling tangtung-tangtung kan nang cina amparna daun jauh loba ngala itu bayang nyong rumah tangga ubruk imahan kuma cina ima temampuh bayang imahana usaha ngehentu ayy marene konggal putih ngasangka kekau ruku marene cina kasar nanti loh. Kawas eta, da tegor meunang kumitoha. Meunang atu geura gawe sia ka ditu ulah ngadang bae. Anak aing mah beak ku sia eta. Jadi ikut bantu di kabatur cenah tu ngesesa, kurang laku jasa ai bahasa sesa mah. Imahan ku sia. Tah eta meunang. Itu jadi kerbasa kitu kan ulah pasar karunya. Mun kasar kumaha atuh lalaki na di meunang mitoha cina kiamat lain di kangalu ya kitu lalaki makanya katakan kudu leuleuy enah gitu. Jadi atur ulama dina tadi masalah kaepiahna ulah sangadang-adangna ulah satumprak-tumprakeuna ulah samorongkolan-morongkolan ya mah geus takawawa cenah ieu roh nepi pangantenan make calana aju bae eta calana teh sabukan orek sabuk na matri loba beca koporo seh eta ribu kebajikan mangga siap sedia eta nama ribu orang digigirin ayo pesok suat deku pesok lain jadi awas makanya siap-siap ya siap-siap gak pengantin lah ulah sacalana anu make sabuk ribu dari itu mun bisa mah make samping cek basa korite mah samping mah fleksibel mana akan rauh nyingkapkeun aman itu maka samping fleksibel mantap
ay magkatala na maripo makasamping mapulgar pa gitu pag magkasamping makaciri ano ba na nulatik na eh yung sinapata man ito kaciri sinapotok ulang nalapotok na tadi ngayon ponok no penting mo montok ponok oge ay montok ma at utarasa maldungal penting pemajikan elang ya ponok penting mo montok jadi kewajiban salak kanu ngajadi pemajikan terus rumah tangga lila ngagaduhan anak putra putri lamun ker putra tema jadinya kewajiban laki nak bapak nak selaku indung bapak dimana dimulai borosot ke alam dunia kewajiban kan ulah digalar tu jago nangsa itu kok seran menangeruyuh dan menang sapoan satu tingnya menangeruyuh menangeruyuh urusan kurang kata itu sunnah nak jadinya nalika umur 7 bulan disunatan eta sunah na dirinya antaran cucu kangjeng nabi ya Sayyidul Hasan bin Husain Hasan wal Husain dirinya disunatan umur 7 tahun umur 7 tahun makana sunah disunatan umur 7 tahun kumaha cenah ieu mah lamun 7 tahun sakirana cenah ieu maripu anak aing onar cenah dikumbi sunatan 7 tahun mah cenah ieu ngapan geus jaling heur geus disunatan ripu nah jadinya tunggu waktu nahula karena satahun gitu kan ya 2 tahun kan anu paling sunah bagus jadinya 7 bol umur 7 bulan eta kewajiban lalaki kan jadinya gitu. Selaku bapak dan yang apakah mah lain lain dikak tapi lalaki nah kan terima jadi zaman dunia terbalik kan anak tipikanya bapaknya anu ngais-ngais anak bapak masa nyusuhan pamajikan anu gagah anu gawe tah eta didinya terbatas gitu mah kiai lah bukae na mah makian ge makian sorangan nyok kana tum lagu ya lah kiai na bari mah pacoro kokot cebah sapeleteuhna pacoro kokot mayar buku kokodot lalaki dicabak ku awewe turiko nah dunia terbalik bari kewajiban eta mah kewajiban lah kewajiban tadi 7 bulan kumaha cenah nu 4 bae cenah mungeun ditunggu cenah 1 tahun 2 tahun aya geus ngadituana cenah poho lempeng ka 10 tahun aya 10 tahun nek disunatan datang bengkongna anakna horeng nyumput kana kolong ranjang geus ka kolong nyumput anakna proses sunatan tiba tungguan juga 1 tahun kena ayah orang ulang doi sampai ke 17 tahun nah disunatkan 17 tahun cek baik kongnya kita mari tanggal berang di rantian pun bapaknya awas dia cenak kuai wari mendatang bengkong cang-cang ya dicang-cang gitu dicang-cang nah ayah pas disunatkan ku bengkongnya kita ketika disunatkan bengkongnya kira-kira luas insyaallah cenak iya orang ada lain sunatan dan bangsa jelema terus bawakan ke masjid masih ulas sampai kak datang balik dirinya jadi kudu berhenti kan ya ulas sampai datang balik karena cek bengkong tema abdi boga guru bengkong ya maka kan harus belajar saya diketik bisi bapak-bapak cantik iya manya dan di sunatan siap keting gua ribet manya jadi akun kak sobat-sobat Duyan cak kawin kada siap teh sunatan deui. Pungelan. Eta kewajiban bapak tadi ulah sampaikeun ka datang balek itu. Ulah sampaikeun datang balek, ripuh. Lihat anu geus kolotan. Wah bah make eta malah dikeureut atuh ripuh dina. Lamun ningalinya Nabi Ibrahim umur di sunatan eta umur 80 tahun cek sakarol cek sakarol main 42 tapi masurah nyokot kolil masur merah umur 80 tahun gitu ikhtatana bilkul diantan ageh disunatan ageh di kukap kukapak
Ku kampak di sunatan agar zaman hebel mencan ayah pesol, can ayah balati, kau mau kadia namanya. Jadi bedil melahir sunatan ketemu nang di bedil. Bedau gawuhnya kalau bedil, bedil beli mual. Lain di layana. Bah mana? Bah kumis. Bah cukur kumis. Namun cukur kumis temah, cukuran guntingnya. Eta gunting temah layana mana? Kali, lebih cukur temah di kota kan. Jangan, eta layana gunting. Kumala mengkurang layan ima raga di senso raga di senso eta kumis ini mani ya mani lomate kan jaman bari macam nyok kumis kumis ramah kebay dalam iya dalam sesuap bubuk leho geripu lewat nah itu tidak ini hantamnya kalau yang dibabatang itu raga di senso lain dari lain layana ku gunting ku raga di senso mah terapa aja ngirup-ngirup nanya nah KPGA layana. Eta tadi sunatan ku peso Nabi Ibrahim kukam kukampak kampak di jina gitu di batu di asah bola gitu di asah santan di sunatan ku sorang di sunatan jantung hubul mauh bengkong uh rumah sakitnya kurang saya rumah sakit bengkong nunggu hubul mauh kukampak kusaking urut-urut nak kena hukum Allah. Wah ini dirinya. Ini yang datang hitam etam di Nabi Ibrahim, di Nabi Ibrahim. Gitu. Takkan sunatan anak kewajiban lalaki. Gitu. Lamun anak nate mah dua sekaligus doi. Kenapa? Itu. Mentakan yang anak ning lobak doi. Gitu. Nah, cekar jauh Rasul tema taza wuzul wadud, hul wadud. Tiga ku anjen etak awewek. Anu dina katurunan anak anu loba itu sunah dina urang kudu ngawin di kang eta anu turunana loba minimal aya calon bini tahun teh anakna 18 20 ter minimalna 12 eta urang sunah ngawin katurunan di pamajikan anu turunana loba disunahkeun pamannya Rasul mentakan ulah sungkan-sungkan terus sampai ngeluyah 22 itu mah aya Haji Basir di Gajruk ya anak nage sampai 28 tuh pamajikan nama hiji jadinya anak 28 nah kurosa ya berkah gua mah eta mun urang teh mah nya sok kadang mikiran ngadenge tarita iya berdimah guru-guru nyarita keneta Haji Basir anakna 28 juga mau ngakolotan tepat poho kaicuna ke gitu poho ka boleh kaicuna poho ka anakna ditanya ku anakna teh balik gawe cek abah na teh saha anjan gitu bahasa gajah punya sasya gitu jadi bahasa anjan-anjan nah, bahasa nansia tersah jadinya cek eta teh cek anakna atuh kula ieu cina Junet. Atuh kana anak bapa ieu. Kula ieu Junet. Orang digigir teh ngan. Orang ngaran Junet digigir tuh. Kak Junet. Saru aya teh urang ngajur ge. Geu ada mun kagal dong. Disikat telah anak Haji Basir. Anak 28. Eta rekor dunianya. Teu dik loba di alam dunia mangaleuh ya. Misalkan orang sunnah berlomba-lomba anak berlomba-lomba gitu ulah jemah di kafe katanya ditanya Haji Basir cecahan guru gitu nya nanti kafe gitu Haji gitu Haji ditanya di ke pemajikan di kafe na ke pemajikan nanti di pemajikan na atau di kafe kafe na kanyut berkah atau ku saking lo malam mana gak perlu dapat atau berkah kanya ku dibahasakan kanyut berkah awas ya kita mau pangkat dan surat berkahnya ulah rewas ya paloba-loba anak mah ruai lantaran ayo loba mengenahun loba mah ayah anu hiji tukang pilot anu hiji jadi polisi jadi jaro jadi RT sampai ke anak 12 BG nah, nuhiji jadi jarok, jadi RW
gitu. Dina RT aya beraha aya 7 RT itu kasab kabagian kabeh. Anakna kabeh jadi aparat. Grupna ge grup pamarentah. Ning paloba-loba anak mah meunaheun berkah gitu. Ulah sieun sieun teu kaparapan. Ngan eta kumaha cenah kurima geus ilaharna. Niang kahiji guru sampai pun di penjara, sampai pun di udak-udak kubah marentah dibedi lah menurut bayang guna ku ngabela ulah datang iya ke negara hukum kape guna noge etakak oh lu ngamenang ke kape gitu kuma cina ya bilang sekakok gitu sakoro yang isi bejaan matapa terserah jaga ulah madakwa guna nah inges nyahomanya kape etak oh lu ngahalal karatana neta lobana kabehi khoswatul imlah siun teka paraban siun teka parab paraban aing manak dua ge cenah lieur cenah yeuh sapoe cenah ieu si bungsu bae jajan geus 50.000 awas ulah siun teka paraban paloba-loba anak mah rulai nyaona melak tau bae anak loba mangeunaheun dahar aurkeun kajok sore isuk lauk bagi muli sakilo kenapa? Anak loba mah berkah itu makanya itu paloba-loba dina nikah itu diatur tadi di agama kudu sakupu sakupu itu kumaha kudu sapasang salaki jeung pamajikan itu kudu sapas kudu sapasang gitu kudu sapasang lamun bapakna tukang ragaji nya kunten-kunten laju bapak pingitahona lalaki nadi sarua kurang tukang tukang setso karakter sakupu kerbasa kasar tema anu mampu jeng mampu anu temampu jeng temampu itu eta sakupu dina provisi dari atur santri jeng santri sakupu dirinya sakup sakupu pengusaha jeng pengusaha itu grup pamarentah jeng pamarentah doi dina kantoran jeung kantoran deui eta sakupu. Kunaon? Lantaran sangkan anteng. Sangkan anteng ngeunaheun. Anteng aing geus anteng mah ngeunaheun rumah tangga bapak. Eta ku sakupu eta, aya teu sakupu mah di dinya. Loba anu nya naudzubillah teh loba anu buyar nya baruncang. Kitu malu ya. Nu sampe tolakna geus sampe tolak teu kahitung. Kitu. Aya di lembur abdi eta nya. Ditanya teh geus buyar jeung pamajikan. Abi teh mun nanyana, kumaha eta? Tolakna harita. Barah kali nyaho cenah. Asana cenah 7 kali nya barah kali cenah yeun ngomong talakna. Atuh tah ngorengan teh talak 3. Ngalu ya talak 7 kitu. Sangkeros aja. Tapi kumaha eta mun talak itu jatuh nama anu 3 bae. Jatuh talak nama talak 3 bae. Allah hukum sampai talak 4, talak 5. Aing geus talak teh mah kumaha bait kubro. Teu bisa balik deui kudu diselang heula kitu. Kumaha cenah ieu bae kurang aku cenah pamajikan teh anu ngawin bae nanggon 1 tahun 2 tahun teh anu ngawin geura nyewa sabae. Teu tah kawin tah. Ketalak deui. Kan lamun tetah mah awas. Ripuh matakan nu hade lalaki mah ulah murah al, ulah murah alak. Kitu. Bahasa talak. Ngomong kitu bae. Kumaha cenah aya talak aya tolak. Jadinya lamun bahasa talak ngandung kinayah. Kinayah eta nyaeta ngandung makna dina hate. Lamun pernyataan hate bahasa talak dirinya cerai. Jatuh dirinya. Tapi lamun bahasa talak dirinya henteu hukur eta doang bisa dimenangkeun asal kudu bisa ilmu. Nah, itu bisa menjatuh bae. Itu bahasa mun tolak, bahasa tolak utuh dirinya jatuh bae. Itu. Jatuh bae. Katakan dina bahasa urang pamajikan kudu bagus bahasa itu kudu sopan bahasa ulah sampai pasal saeutik masalah piring itu nok dahar piringna goreng cotaknya mung cenah aing bae ganteng-ganteng kieu jeung salakina kudu dahar dina piring cotaknya geus teu hayang ari teu nang bagus cek pamajikan atuh eueuh jang meuli piringna geus ngendua cenah saduana geus pat cotak cenah jeung kakak mah daharna geus cenah ku bedas kejo teh cenah lenjeng kejo dong dicauk dina piring ya. Piringna geus hidup cotak cenah kahantem ku kuku kakak
atau ribu ini ya. Kudu bagus bahasa. Ulah sangkan cibret selting kolak sia ulah kitu. Kudu bagus bahasa, ulah murah tolak itu. Ulah murah tolak. Rumah cenai bagus bahasa tolak terus baik. Rumah tangga baik atuh sarua jeung kebo. Mah hiji. Hay kebo mah teu kawin. Pangluan. Kebo mah teu kawin. Cepat timpah ku hukum kebo mah itu. Lantaran kareudeuna ge kudu dituroba. Bangsa hewan mah jadi tanuh doi, itu dihisap. Ayo orang makumah bangsa dihisap orang, dihisap ditanya itu sampai ke mana, sampai ke misi-misi nggak ditanya, obeh tuna gitu, ditanya eta, iku malaikat, ditanya sampai ke belah beradinya, ngisingnya, ngisang itu, di mana ngising pasti ngisang kan. Kumaha mah ngisang lagi cina ukur ceret doang cina. Pakai besolat, itu tesah. Kuma solat nacena, atau ini melawuduna tesah, solat nage, tesah. Mau najis dia, gitu. Pandina melawudu mawa, selamun ngobat teka harti, teka harti ngelawudu. Ain udi usak banget, celi suku. Ain muak batal, kartenta. Ini usak mah banget cena, ikunan iya jubur anu keluar batal cena iya. Karena mengusak dia banget. Awas, matakan hukum Allah mati pun yang diakalan kabeh. Gitu. Muakna masa utik cina, menhuak bukur cus doang. Kan puak oke diatur ku agama, ke puak-puak diatur. Ayah puak doroton, ayah puak paksa. Ayah puak dorotonan, puak anu wajud sabalnya. Eta puak doroton ngerana. Lamun muak di nyubemanya, mana? Ya lamur naon? Lemak tudun, gitu. Ainu ngalaman ngalak karet kaluhur ngalak buah karetnya ngepake nalang buah meren muak kita di lahulur tangkar karet hantem dari tukar cigemlong eta karena buah dorotan eta buah dorotan aini buah pahsa eta buah pahsa mah buah anu manis buah manis nak cus dekat ambe dekat denge ya naik ambe maka ambe ya sekelomba buah pahsa mah gitu. Jadi buah pah saeta sok tilok kadenge sawarakna. Tapi tapi dina ieu namanya dina angina. Beda. Eta buah sahsa. Repeh-repeh nya. Pan loba mun teu dina raramean mah nya sok anteng-anteng we. Ces. Teu kaambeu beja, teu kadenge beja. Kadenge kaambeu be babunanya. Eta buah sahsa. Gitu. Katakan aib buak doroton mah dirinya jujur terus terang iya bahwa aing muak cedut sabalen aib buak pasa mah pan gitu ngarepeh maneh oreng hangit benar eta puak sampai diatur ku gamadina puak kumaha teh mun puak doroton tadi teh